Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So pada malam ini cikgu akan teruskan dengan tajuk yang ketujuh, iaitu lukisan reka bentuk dalaman kediaman. Ia sangat penting untuk kita belajar topik ini sebab sebelum ini kita dah belajar lukisan bangunan, lukisan apa lagi? Lukisan elektrik dan juga perpaipan. Jadi kita nak belajar pula macam mana kita nak design, nak reka bentuk satu ruang dalaman rumah kita pula. Jadi dalam topik ini yang pentingnya adalah untuk kita nak tengok standard kandungannya tentang pengenalan reka bentuk dalaman kediaman, jenis ruang asas yang terdapat dalam rumah. Kat rumah kita ni ada berapa jenis ruang? Kat rumah kita ni yang kita ada sekarang ni memanglah agak terhad. Tetapi ruang standard sesuatu rumah kediaman yang kita akan pelajari dan reka bentuk ruang dalaman bagi rumah kediaman satu tingkat. Okey, jadi satu tingkat yang kita nak fokus dekat ni lah. Baik, seterusnya adalah satu bidang yang profesional perlukan kemahiran teknikal lah untuk merancang sesuatu. Ini kalau kita nak panggil sekarang ni adalah interior designer. Jadi dia membentuk bahagian dalaman lah, satu rumah. Jadi daripada melibatkan lantai, dinding, jenis bumbung dan sebagainya. Seterusnya, bukan setakat binaan bangunan, kita nak belajar juga perabot yang sesuai, perkakasan dan kekemasan bagi ruang kediaman. Jadi ini semua yang perkedalaman nak fikir kan, bukan setakat guna bumbung apa. Apa perabot yang sesuai kat ruang tamu? Apa perabot sesuai kat bilik tidur dan sebagainya. Seterusnya, ini adalah satu contoh ruang kediaman. Okey, rumah kediaman satu bilik. Okey, rumah kediaman satu tingkat. Jadi ada tempat ruang tamunya. Baik, seterusnya pengenalan reka bentuk dalaman. Deng. Baik. Adalah salah satu cabang bidang tugasan lah. Baik, kategori ruang dalaman yang penting lah. Okey. Yang pertama ruang kediaman. Okey. Banglo, kondominium, okey, pangsapuri, rumah kembar, okey, ruang komersial, pusat beli belah. Ini kita panggil ruang-ruang lah. Apa nama bagi setiap ruang lah, ruang dalaman untuk rumah, untuk rumah teras, sepanjang rumah kediaman. Kalau pusat beli belah, pasar raya, ruang komersial. Kalau muzium, hospital, klinik, universiti, ruang institusi, institusi perubatan, institusi pembelajaran, institusi pendidikan. Ruang hospitality bukan hospital. Hospitality ni seperti hotel, resort, restoran, cafe dan spa. Ni pelajar banyak nanti buat silap. Baik, seterusnya ruang awam. Ruang awam, ruang keagamaan, dewan, tandas, ruang rekreasi, gimnasium, stadium, kolam renang atau taman tema. Seterusnya ruang pengangkutan, terminal, lapangan terbang, stesen kereta api dan juga ruang dalaman kapal persiaran. Dia ada A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G. Ada berapa tu? 2, 4, 6, 7. Ada 7 ruang yang kamu kena hafal sebenarnya. Yang kamu kena faham apa fungsi-fungsi setiap ruang tersebut. Okey ya. Jadi apa bentuk reka bentuk dalaman ni sebenarnya satu keperluan lah. Jadi apa, supaya kita nak pastikan ruang dalaman kita adalah dalam keadaan terbaik lah, mempunyai inspirasi terma, tema dan atau konsep reka bentuk yang memenuhi citarasa pengguna. Okey, kemudian penyusunan ruang yang teratur mengikut aktiviti yang dijalankan. Okey, bau betul. Okey, penyusunan dia kena tepat dan dia mesti ada logiknya. Mempunyai pengcahayaan dan pudaran yang baik untuk keselesaan penghuni. Tak adalah rumah semua tertutup. Tingkap ada dua je kan. Bahagian dapur, bahagian tengah-tengah, ruang tamu tak ada tingkap. Akhirnya gelap, kena buka lampu waktu siang. Itu adalah satu kegagalan dalam mereka bentuk. Pemilihan jenis kemasan lantai, dinding, ceiling yang baik. Kena pilih juga jenis kemasan dengan pemilihan perabot untuk kelengkapan yang sesuai mengikut fungsi ruang tersebut lah. Perabot macam rumah kita, ruang tamu ada sofa, ada seti. Kalau bilik makan ada meja makan lah. Tak sesuai lah, tak seti dekat ruang makan. Macam itulah cerita dia. Okey. Jadi ini adalah yang kita dapat lihat kat sini. Adalah contoh susun atur perabot ruangan kediaman. Okey, yang L tu adalah sofa L lah. Ini agak-agak kat mana ni? Ini adalah ruang kediaman, rumah kondominium. Okey, ada kondominium dan juga dia di mana ni? Ni ruang tamu lah. Dekat ada TV, ada kabinet. Baik, seterusnya ruang asas yang terdapat dalam ruang kediaman. Ini kita tengok ruang kediaman. Ruang kediaman tadi adalah seperti kondominium, rumah teras. Apa yang ada dalam ruang kediaman? Itu 7.2 ni akan kita pelajari lah. Baik, jenis ruang asas dalam ruang kediaman. Okey, bagi pada 3 jenis ruang. Berapa jenis ruang kediaman? Ada berapa jenis ruang di dalamnya? Ada 3. Ya.
Okay, apa dia? Iaitu ruang sosial. Ruang sosial ni adalah ruang keluarga, ruang tamu, ruang makan. Di tempat yang kita fikir kita boleh masuk akal kita adalah tempat orang bersosial. Ruang kerja, tempat bekerja. Kat dapur jarang bersosial borak-borak lah. Ada juga orang borak lah, membawang. Tapi tak adalah orang kata terlampau membawang sehingga lupa kerja. Sebab kat dapur biasa orang masak. Kalau kita anak-anak main-main kat dapur, mak kita marah kan. Tapi orang nak buat kojor ni. Macam itulah cerita. Store pun sama ruang kerja dan pelbagai utility pelbagai guna lah. Ada orang macam bilik khas untuk buat kerja. Baik, seterusnya ruang persendirian. Persendirian ni untuk privacy. You know, privacy. Okay, bilik tidur, bilik mandi dan juga tandas. Jarang orang buat borak dalam tandas lah. Macam itulah cerita ni. Jadi ada tiga untuk ruang asal dan ruang kediaman, iaitu ruang sosial, ruang kerja dan juga ruang persendirian. Yang penting kamu boleh tahu tiga ni. Sebab bahagian A memang akan disoal lah. Lain-lain tu kamu boleh fikir sendiri. Boleh goreng lah. Kalau persendirian tu boleh goreng lah. Okay, seterusnya ni adalah penerangan untuk ruang sosial. Okay, yang tempat borak, interaksi. Seterusnya ruang tamu. Okay, merupakan ruang persendirian terletak di bahagian paling hadapan sebuah rumah. Okay. Kemudian ruang tamu lah ni. Ini rumah orang yang have-have lah. Rumah yang orang ada-ada. Okay. Kemudian ni ruang keluarga. Okay. Tempat ruang tamu. Ruang kediaman sederhana besar lah. Ruang keluarga ni. Baik, seterusnya. Ni dia bawah apa tadi ni kan? Ni dia bawah. Ruang sosial lah. Ada ruang tamu. Ruang keluarga. Ada orang sekali dah tu. Ruang tamu, ruang keluarga. Ada ruang makan. Okay. Ni untuk sosial lah. Makan. Nampak tak? Kemudian ruang kerja pula, apa juga apa pula pecahan di bawah dia, ruang dapur tadi seperti yang saya dah cakap tadi, ruang dapur ni orang buat kerja, ada peralatan yang tajam-tajam yang mahal-mahal. Okey, seterusnya macam kita tengok ni pula, tahukah anda pada masa ini dapur ada dapur basah, dapur kering lah. Dapur basah ni biasanya kita yang masak-masak tu. Dapur kering ni biasa untuk orang yang dia hidang. Okey, dia tak basah, tak lembab lah. Okey, kemudian seterusnya ni ke bentuk ruang dapur lah. Okay. Ini apa yang perlu kita ambil berat adalah ruang penyediaan, ruang membasuh dan ruang memasak. Dalam dapur dia ada ruang penyediaan, ruang membasuh, ruang memasak. Kalau kita tengok kat sini bentuk U kan. Yang bulat ni, okay, ada segi empat bulat tu adalah dapur. Simbol bagi dapur gas. Kemudian yang dua petak segi empat tu adalah sinki lah. So ruang ada penyediaan. So sebelah basuh, sebelah masak. So dekat lah. Ini adalah bentuk U, ini adalah bentuk L lah. Gantulah mana yang kita minat, mana yang kita suka. Yang bawah ni bentuk galeri lah, dia sebaris je. Dan yang last ni adalah bentuk pulau, dipulaukan tempat sinki. Sinkinya dipulaukan. Okay, itu maksud dia. So kena hafal, kena tahu, kena faham. Ada ciri-ciri masing-masing. Okay, ruang store pula. Ini termasuk dalam ruang apa tadi? Ruang store ni termasuk dalam ruang kerja. Okay. Ruang kerja. Jadi dalam store ni, untuk menyimpan barang-barang lah. Okay. Barang-barang yang kadang-kadang kita perlukan hanya bila perlu sahaja. Okay. Terusnya bilik utility dan pelbagai guna. Ni bilik ni buat kerja lah. Kan untuk membasuh. Okay. Ada orang buat dengan anak-anak dia, buat welding, buat projek. Jadi ini adalah bilik utility dan pelbagai guna. Okay. Termasuk dalam ruang kerja. Baik, seterusnya ada ruang persendirian. Persendirian adalah ruang tidur lah. Ini kita boleh faham. Okey. Tidur. Okey. Persendirian yang besar gila ni. Ruang tidurnya. Boleh main bola ni. Okey. Ruang mandi. Ini bilik mandi. Okey. Bilik mandi. Okey. Ini tandas ni pun ada sesuatu dia. Nampak eh. Tu tandas. Tu sinki. Tu pintu masuk. Okey. Ada pintu masuk sebelah kanan. Belah depan. Belah kanan. Okey. Ada dua sinki, ada tap mandi. Itu adalah susunan untuk ruang persendirian, ruang mandi. Baik, jadi itu adalah beberapa perkara dahulu berkaitan dengan jenis-jenis ruang. Selepas ni cikgu akan masuk kepada simbol-simbol dalam hiasan dalam